Kenapa dan untuk apa anda semua berada bersama Ulam Ad-Dakwah? Antara sebab utama kerja tidak berkesan ialah sebab kita tidak jelas apa matlamat kita bekerja. Maka bila tak jelas matlamat, kita akan buat sambil lewa dan akhirnya tak sampai pada objektifnya. Begitu juga hidup kita sebagai manusia, akhirnya tak sampai pada tujuan. Tujuan manusia diciptakan sebab kita tak jelas. Kebanyakan manusia tidak jelas apa tujuan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Allah bertanya, adakah kamu sangka kami cipta kamu ni abasa, sia-sia? Adakah patut aku cipta kamu ikut suka kamu nak buat apa-apa? Ha? Nak makan apa? Nak cakap apa? Nak buat apa? Ikut suka kamu. Adakah patut Maha Suci Allah daripada buat sesuatu sia-sia? Dan adakah patut kamu sangka bahawa kamu tidak akan kembali kepada aku? Adakah patut? Jadi soalan tu Allah nak bagi kesedaran, Allah nak bagi tamparan kepada manusia yang hidupnya hanya nak seronok semata-mata. Nak seronok, nak bersukaria. Allah kata tak patut. Kita buat sesuatu pun ada tujuan, betul tak? Kita buat rumah ada tujuan dia. Tak ada orang buat rumah lepas tu dia letupkan rumah dia. Dia buat makanan, dia buat kuih, dia campak. Tak ada. Jadi kalau manusia buat sesuatu pun ada tujuan, maka takkanlah Tuhan cipta manusia, Tuhan cipta langit dan bumi tak ada tujuan. Ikut suka kamu, tak. Jadi Allah cipta kita ada tujuannya. Dan kerana tujuan itulah kita tubuh pertubuhan Ulam Ad-Dakwah selama. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana wahai Muhammad, Tuhan engkau berkata pada para malaikat. Masa tu manusia belum diciptakan. Tapi Allah dah bagi tahu awal kepada malaikat. Wahai Muhammad, ingat tak ketika mana Tuhan engkau berkata pada para malaikat? Apa yang Allah berkata pada malaikat? Inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku nak cipta manusia fil ardi, di atas muka bumi. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah ni makna pengganti. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dipanggil khalifah Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai khalifah Allah, pengganti apa? Ada pendapat mengatakan setelah Allah cipta jin dan jin gagal melaksanakan tugasnya untuk memakmurkan bumi, maka Allah pun cipta manusia sebagai pengganti kepada jin. Ada juga pendapat mengatakan penggantinya ialah kita sebagai pengganti untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ah, tujuan manusia diciptakan ialah sebagai khalifah. Tapi dalam konteks kita individu, Allah cipta kita ialah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadat pada aku. Dalam konteks individu. Tapi dalam konteks masyarakat, kamu adalah sebagai khalifah. Jadi kerana itulah kita tubuh NGO Pertubuhan Ulama Dakwah. Dan hari ini insyaAllah semua guru ke staf ke yang berada di bawah naungan Ulama Dakwah akan lebih memahami kenapa mereka berada di bawah Ulam Ad-Dakwah. Bukan kerana Ulam Ad-Dakwah, bukan kerana saya, bukan kerana duniawi, tapi kerana nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Ulam Ad-Dakwah hanya sebagai wadah, sebagai wadah sahaja yang kita sediakan untuk sesiapa yang nak menjadi khalifah. Mungkin dia tak ada peluang untuk bekerja dengan NGO lain, dengan badan yang lain, ataupun dia tak mampu nak buat kerja seorang-seorang, maka Ulam Ad-Dakwah memudahkan, menyediakan tempat, tapak untuk dia buat kerja bukan dengan ulam, tapi bekerja dengan agama Allah. Jadi Ulam Ad-Dakwah hanya sebagai wadah. Kan? Sepatut kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah ialah jadilah pendakwah. Dalilnya Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu? Siapa lagi yang paling ahsan, paling baik qawlan, kata-katanya?
Memang da'ah daripada orang yang mengajak, menyeru kepada Allah. Makna sama ada dengan perkataan dia ataupun dengan perbuatan, dengan akhlak. Jadi Allah bertanya soalan, siapa lagi yang paling baik ucapannya, kata-katanya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Dan dia bukan setakat berkata, bukan setakat bercakap, dia beramal soleh. Kalau bercakap aja, ajak orang kepada Allah, ajak orang beriman, tapi dia tak beramal soleh, dia adalah lidah bercabang. Kan, cakap lain buat lain. Sebab tu Allah kata, bukan setakat kata-katanya cantik, tapi amalannya pun soleh. Mana kalau nak jadi pendakwah, pertama kita kena sendiri, amalan kita, iman kita, ilmu kita mesti mantap. Tak mungkin kita beramal soleh kalau kita tanpa ilmu. Sebab itulah pendakwah yang paling asas mesti belajar dan berilmu. Wa qala innani minal muslimin. Yang ketiga, pendakwah ni yang Allah puji, dia berkata sesungguhnya aku daripada minal muslimin. Apa maksud dia? Apa maksud minal muslimin? Kalau kita terjemah mungkin maksudnya ialah sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam. Sebenarnya itu terjemah yang biasa. Terjemah yang lebih tepat apa dia? Minal muslimin iaitu aku adalah daripada orang yang sentiasa menyerah diri kepada Allah. Dengar je firman Allah, sami'na wa ata'na, tanpa perlukan masa. Macam sahabat, bila Allah turun ayat tentang haramnya arak, apa dilakukan oleh para sahabat? Bila tu? Hari ni turun ayat, bila mereka buang arak tu? Secara langsung, kalau ayat turun pukul 4 petang, pukul 4 petang dia buang arak, walaupun yang ada kat tangan. Itu makna muslimin. Kalau dengar ayat tentang hijab, pukul 5 petang, bila isteri-isteri sahabat tutup kepala, yang dia berpuluh tahun mereka buka aurat, buka kepala, tiba-tiba turun ayat hijab, pukul 5 petang, pukul berapa dia tutup? Itu makna muslimin, serah diri. Kadang-kadang kita mengajar orang kan, tapi banyak yang kita dengar ayat Allah, kita tak ikut pun. Macam mana kita nak jadi orang yang terbaik? Kita sendiri tidak ada contoh. Kita sendiri pun tak serah diri kita sepenuh kepada Allah. Boleh faham? Contoh, buang masa kan. Allah kata, wal asri, demi masa. Semua manusia rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, berdakwah dan sabar. Tapi kita masih buang masa. Dan kita mendakwa, kita pendakwah. Itu bukan muslimin. Dalam bab tertentu, kita serah diri pada Allah. Tapi dalam bab yang kita tak sesuai dengan jiwa kita, kita serah diri kita pada nafsu. Itu bukan pendakwah. Okey? Jadi kita berada dan bersama gulam ad-da'wah untuk menjadi orang yang terbaik, iaitu pendakwah. Dan ciri-ciri pendakwah pertama dalam ayat ni. Pertama, sentiasa ajak orang kepada Allah. Sebab itulah saya selalu ingatkan pada guru-guru Al-Quran, guru-guru membaca khususnya. Bila kita ajak Quran, itu bukan belum mengajak orang kepada Allah. Mengajar membaca, belum mengajak orang kepada Allah. Sebab kalau setakat mengajak Al-Quran, orang kenal tak Tuhan? Kenal tak? Tak kenal. Kalau sekadar mengajar membaca, orang kenal tak Tuhan? Tak. Tapi itu proses yang diperlukan. Belajar membaca, belajar Quran, itu satu proses yang diperlukan. Jangan tinggal. Tapi bila dah ajar orang baca Quran, jangan tinggal selepas itu. Oh, kamu dah boleh baca, dah khatam, tinggal. Itu bukan pendakwah, itu guru Al-Quran. Dia bukan orang terbaik. Orang terbaik ialah da'a ilallah, bukan mengajar Al-Quran. Jadi sekarang mana-mana yang masih menjadi guru Al-Quran, sampai hari ini kena berubah minda dia. Kena ada perubahan. Ataupun orang panggil apa? Anjakan. Oh, pandai ya. Kena ada anjakan. Ha? Sampai bila kita nak jadi guru Al-Quran? Sebab itulah zaman mak opak kita, nenek moyang kita, banyak guru Quran, betul? Tapi setakat guru Quran, sampai mati. Guru Quran sendiri pun tak berubah. Yang belajar Quran pun tak berubah sebab dia bukan da'a ilallah. Kita nak ajak orang kepada Allah, kita sendiri mesti, mesti apa? Mesti kena Tuhan. Kalau kita tak kena Tuhan, macam mana kita nak ajak orang supaya sembah Allah? Kita sendiri pun tak kenal. Contohlah, bila masuk waktu solat, kita tak pergi solat, kenal tak kita Tuhan? Bila dengar azan, hayya ala salah, jom kepada solat. Hayya ala falah, jom kepada kerjaan. Kita buat tak tahu, tapi besok kita mengajar Quran. Kita kenal tak Tuhan? Tak kenal. Orang kenal Tuhan ialah bila dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti on the spot. Itulah pendakwah. Kamu sendiri tak kenal Tuhan, macam mana kamu nak ajak orang supaya sembah Allah? Kamu sendiri pun tak kenal Tuhan. Ustaz, saya dah kenal. Nama Allah 99 saya hafal. Itu bukan kenal. Kenal ialah bila dengar, sami'na. Sebab itulah Nabi pendakwah yang nombor satu terbaik. Bila dengar azan, walaupun Nabi bersembah dengan orang yang paling dia cinta, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, apa Nabi buat bila dengar azan? Nabi berhenti. Bila dia sebut Allahu Akbar, Aisyah tu kecil. Aisyah pun berhenti bersembah dengan Nabi. Sebab apa? Bila sebut Allahu Akbar, Nabi pun kecil. Yang besar ialah Allah. Itu makna kita kenal Allah. Dan ketika itu kita layak mengajak orang kepada Allah. Kalau solat kita pun berterabur,
Tan, solat pun lintang pukang. Macam mana nak jadi pendakwah, lepas tu mengajar pula Quran? Boleh, boleh faham? Jadi mengajak orang kepada Allah, syarat pertama, kita sendiri kena kenal Allah. Kita sendiri kena memuliakan Allah. Kita sendiri kena membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Allah kata apa? Sami'na wa ata'na. Jangan ambil masa. Jangan banyak alasan. Kalau tak, kamu tak layak menjadi. Tak seberapa nak suruh orang sembah Allah.